was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Pelakon dan penyanyi Izu Islam tampil memberi bayangan dia bersama istrinya Awin Nurin merancang untuk memiliki cahaya mata pada tahun ini. Perkara itu telah dikongsikan oleh Izu menerusi sebuah hantaran di laman Instagram baru-baru ini. Dalam perkongsian tersebut, Izu telah berkongsi momen bersama Awin membeli belah barang keperluan di sebuah pasaraya. Lebih mencuri perhatian, Izu seolah memberi bayangan yang mereka bakal menimang cahaya mata di ruangan caption 2023 dan masih berdua. Kalau ada perahu peri, tapi alhamdulillah Allah permudahkan segala untuk tahun ini. Assalamualaikum 2024, bismillah, rotu bertiga, tulisnya lagi. Tersentuh dengan perkongsian tersebut, rata-rata pengikut dalam laman Instagram Atris tampil mendoakan agar urusan mereka untuk menimang cahaya mata dipermudahkan. Sebelum ini, penyanyi itu pernah memaklumkan dia bersama istri sedang mencari waktu untuk yang sesuai untuk fokus terhadap perawatan persenyawaan in vitro sebagai usaha mendapat cahaya mata. Terdahulu, Izu dan Awin telah mendirikan rumah tangga pada 2 Jun 2013. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.